Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini kita akan memanen pupuk, sahabat. Pupuk organik itu nggak harus beli, sahabat ya. Kalau kita mau, kita bisa mencari di alam, sahabat. Nah, hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara memanen pupuk di alam dengan tanpa membeli, tanpa membuat, sahabat. Ikuti terus hingga selesai di Maman Channel Production. Ini lahan yang akan kita panen pupuknya, sahabat. Ini adalah sekumpulan daun jati. Ini adalah kompos alami yang akan kita manfaatkan untuk dijadikan pupuk, sahabat. Super mantap, sahabat. Nah, ini wadahnya sudah kita siapkan. Kita bawa karung, sahabat. Kita akan mencari pupuk di alam, sahabat ya. Nah, ini. Nah, seperti ini pupuk alami, sahabat. Wow. Nah, bisa teman-teman lihat, ini daun jatinya sudah hancur, sahabat ya. Sudah remah. Nah, ini yang akan kita ambil, sahabat. Nah, ini. Ini pupuk pelebat buah alami, sahabat ya. Nah, seperti ini, sahabat. Sudah lapuk, sahabat ya. Nah, ini mantap. Thank you.
Nah, sahabat tani, yang kita panen yaitu daun jati yang ada jamur-jamur seperti ini, sahabat. Nah, ini. Jadi, kita selain panen pupuk kompos juga panen mikroba, sahabat. Kalau mau, tapi sahabat ya. Nah, ini. Kita masukkan, sahabat. Kita masukkan ke karung. Oke, sahabat tani, ini merupakan pupuk yang alami yang bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman kita, sahabat. Ini pupuk pelebat buah. Admin sudah aplikasikan pada tanaman tomat, tanaman cabe. Alhamdulillah menyuburkan dan melebatkan buah tanaman tomat dan tanaman cabe, sahabat. Nah, ini sudah mudah remah seperti ini ciri-cirinya, sahabat ya. Kalau teman-teman juga misalkan mau memanen daun jati yang sudah lapuk ini untuk kita manfaatkan di lahan pertanian kita, sahabat. Tapi catatannya yaitu kalau teman-teman nggak mau fermentasi lagi, cari daun-daun yang sudah mudah hancur seperti ini. Ini yang sudah bisa langsung diaplikasikan pada tanaman, sahabat ya. Jadi nantinya kita tidak harus fermentasi lagi, langsung aja diaplikasikan pada tanaman, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kita panen pupuk untuk hari ini, sahabat. Nah, sahabat tani, sepertinya sudah cukup ya, sudah satu karung. Kita ikat, sahabat, untuk kita bawa pulang untuk kita manfaatkan sebagai pupuk kompos alami yang gratis ya, tanpa harus membeli, tanpa harus membuat. Ini sudah siap pakai ya, siap digunakan. Untuk aplikasinya bisa ditabur, juga bisa dipendam di dalam tanah di sekitar perakaran tanaman kita, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Admin mau pulang dulu, mau bawa kompos alami, daun jati, pelebat buah, dan penyubur tanaman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.